Oke, kali ini saya akan melakukan tes uji gaming pada laptop murah ZX Sky 232 ini. Soalnya ada yang bilang, wah laptop ini kalau dikasih game bisa matot atau mati. Kalau saya sih tidak sependapat. Kalau karena saya sendiri sudah mencoba. Oke, untuk game yang kita tes adalah game yang umum aja, point blank. Tes perangkat. Oke, mungkin ada yang bilang saya cukup lah dalam main PB dan sebagainya, bocah dan sebagainya, saya nggak peduli karena saya di sini bukan player PB, tapi saya hanya menteskan bahwa point blank dapat berjalan pada laptop murah ZX Sky 232 ini. Oke, langsung aja kita kita cari. Oke, jadi sekian untuk review bermain game point blank di laptop murah ZX Sky 232 ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau melakukan challenge, silakan tuliskan pertanyaan dan challenge Anda pada kolom komentar di bagian bawah. Jangan lupa bantu saya dengan klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Untuk berikutnya akan saya review game-game yang online berikutnya lagi. Jadi tetap ikuti dan pantau terus video-video saya berikutnya.